kabar anak soleh dan soleha semuanya? Masih semangat hari ini? Harus semangat ya Bu ya? Iya. Hari ini, masih pembelajaran hari ini, masih bertemu dengan Bu Elip dan Ibu Nur. Iya, biar semangat. Iya, coba dulu ya Bu, tepuk semangat yang kemarin. Masih inget gak ya Bu? Inget gak ya Bu? Coba yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Tambah semangat iya, lagi Bu. Harus semangat walaupun belajar di rumah bersama ayah dan bunda ya Bu ya. Nah nih Bu, kita punya TK ini Bu, tepuk baru lagi Bu. Tepuk apa Bu namanya Bu? Namanya tepuk TK Islam Darul Hasanah. Ya anak-anak di rumah ikutin ibu guru ya. Oke, iya Bu. Tepuk TK Islam Darul Hasanah. Aku anak TK Darul Hasanah, Kota Bumi, paling oke. Yes. Wah, ya, tambah semangat ya Bu. Harus lebih semangat dong. Sebelum belajar ya Bu Koko, kita mau doa dulu. Kita doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinash-shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Amin. Oke, selanjutnya kita akan membaca Sayyidul Istighfar bersama Bu Koko. Iya, oke. Bu Koko akan membacakan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oke, itu tadi pembacaan Sayyidul Istighfar dari Bu Kokom. Selanjutnya, Bu Mela akan membacakan Asmaul Husna. Sekarang ayo kita sama-sama baca Asmaul Husna ya Nak. Asmaul Husna. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rahmanur rahimul malikul. Nah, Asmaul Husnanya sampai situ dulu ya Nak ya. Kita belajarnya di rumah sama ayah dan bunda. Nah, selanjutnya kita akan membacakan hadis kebersihan bersama Bu Guru dan Bu Mela dan Bu Koko. Ikutin di rumah ya Nak ya. Hadis kebersihan. At-tahuru sattarul iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Bu, sebelum belajar itu kita biasanya selalu sholat duha Bu. Nah, anak-anak di rumah Bu sudah pada bisa sholat belum Bu ya? Kira-kira sudah pada sholat belum ya? Sudah sholat belum anak-anak? Iya, kali ini sholat duhanya bersama ayah bunda di rumah. Nanti kalau sudah sekolah, sama siapa Bu? Sama ibu guru dong. Semoga kita cepat bertemu di sekolah. Amin. Oke, selanjutnya Bu, kita hari ini membahas apa ya Bu ya?
Hari ini kita akan membahas bagian-bagian anggota tubuh. Ya, tapi Bu, sebelum kita membahas bagian-bagian anggota tubuh, kita mau bernyanyi. Apa ya, Bu ya? Nyanyi lagu Anggota Tubuh. Ya, Bu, kita mulai ya, Bu ya, Bu ya. Mau dengar pasti ya, Bu ya. Yuk kita nyanyi, Bu. 1, 2, 3. Matamu yang mungil, jagalah, jagalah. Jangan sampai melihat yang salah, yang salah. Karena Allah yang Esa pasti melihat kita. Matamu yang mungil, jagalah, jagalah. Hidungmu yang mungil, jagalah, jagalah. Jangan sampai mencium yang salah, yang salah. Karena Allah yang Esa pasti melihat kita. Hidungmu yang mungil, jagalah, jagalah. Bulu yang mungil, jagalah, jagalah. Jangan sampai berkata yang salah, yang salah. Karena Allah yang Esa pasti melihat kita. Mulutmu yang mungil, jagalah, jagalah. Telingamu yang mungil, jagalah, jagalah. Jangan sampai mendengar yang salah, yang salah. Karena Allah yang Esa pasti melihat kita. Telingamu yang mungil, jagalah, jagalah. Tanganmu yang mungil, jagalah, jagalah. Jangan sampai mengambil yang salah, yang salah. Karena Allah yang Esa pasti melihat kita. Tanganmu yang mungil, jagalah, jagalah. Kakimu yang mungil, jagalah, jagalah. Jangan sampai melangkah yang salah, yang salah. Karena Allah yang Esa pasti melihat kita. Kakimu yang mungil, jagalah, jagalah. Nanti di rumah bisa ngikutin ya, Bu ya. Apa aja tadi ya, Bu? Ada mata, Bu. Ada hidung, ada mulut, telinga, tangan, dan kaki. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya kita akan berhitung jumlah jari tangan. Ada anak sudah pada bisa belum ya, Bu ya? Jari tangan kita ada berapa sih, Bu? Kira-kira ya. Kita mulai ya, Bu. Yuk kita mulai semuanya ya, anak-anak di rumah sambil mengikuti ibu guru. Oke, Bu, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, ada berapa Bu semuanya? Ternyata jari tangan kita ada 10. Sama gak, Bu? Sama gak ya? Sama, Bu. Sama-sama ada 10 ya, Bu. Pinter anak soleh dan soleha. Bisa nanti Ibu berhitung, bisa belajar bersama Bunda dan Ayah di rumah. Walaupun belajarnya di rumah, harus semangat dong. Kayaknya supaya biar tambah semangat, Bu. Kita iya, semangat lagi. Oke, deh. Oke, ayo. Iya, mulai ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Yes. Biar tambah semangat. Kalau belajar itu boleh gak sih, Bu? Ngantuk, boleh nangis gak, Bu? Tidak boleh. Gak boleh. Kalau nangis kita biasanya anak bayi. Iya, ya. Harus bayi tetap semangat, iya, dong. Nah, tadi kita sudah bernyanyi lagu-lagu anggota tubuh ya. Iya, nah, terus itu tadi sudah menyebutkan juga. Lalu sudah berhitung jari-jari tangannya. Kali ini ibu guru akan melihat anggota-anggota tubuh pada gambar anak apa, Bu ya? Laki-laki dan anak perempuan. Nah, Bu, sekarang kita sebutkan satu persatu bagian-bagian anggota tubuh pada gambar anak laki-laki dan perempuan. Ayo pilih pada apa aja ya, Bu ya? Yang pertama, Bu, ada apa nih, Bu? Yang pertama ada dahi. Mana dahi itu? Ini, Bu, dahinya, Bu. Ini pamannya ya, Bu ya? Nina, Ayah, anak soleh dan soleha. Nih dahi. Mana dahi ini, Bu, dahi ya? Ini namanya dahi.
selanjutnya, Bu. Itu ada bahasa Inggrisnya, Bu. Apa itu, Bu? Lupa, aku bahasa Inggrisnya, Bu. Yaitu forehead. Forehead. Iya. Forehead adalah dahi. Dahi. Selanjutnya, selanjutnya. Ada apa lagi, Bu? Ada rambut. Rambut. Iya. Mana rambut, Bu, ini? Kalau laki-laki kelihatan ya, Bu? Iya, laki-laki. Kalau perempuan, Bu? Kalau perempuan, kalau ya, dia pakai jilbab, tidak terlihat rambutnya. Iya. Karena rambut termasuk aurat perempuan. Jadi harus berjilbab. Iya. Tapi kalau yang di gambar ibu guru, dia tidak memakai jilbab. Jadi iya, dikunci. Jadi rambutnya terlihat. Iya, ini Bu, bahasa Inggrisnya, Bu. Iya, bahasa Inggrisnya rambut apa ya, Bu, ya, kira-kira? Oh, ternyata bahasa Inggrisnya rambut adalah hair. Hair. Iya. Selanjutnya, Bu, ada apa lagi? Selanjutnya ada apa lagi ya? Nah, mata ini, Bu. Ini ada mata. Mana matanya, Bu? Mata anak-anak, mana mata anak-anak? Ini mata Bu guru, mata anak-anak mana? Ayo, ini mata. Bahasa Inggrisnya, Bu. Bahasa Inggrisnya mata adalah eye. Eye. Apa mata? Iya, hebat. Nah, selanjutnya, Bu, ada apa lagi? Nah, ini apa, Bu, ya? Ada alis. Alis, ini lucu alisnya. Alis. Mana alis anak-anak? Ini alis Bu Guru. Nih, alis anak-anak mana ya? Apa bahasa Inggrisnya, Bu? Apa bahasa Inggrisnya, Bu, ya? Apa ini ya? Bahasa Inggrisnya eyebrow. Eyebrow. Iya, eyebrow. Eyebrow. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya ada apa? Ini ada hidung. Nah, hidung ibu mana, Bu? Ini, Bu, hidung. Hidung ibu, hidung, ya. Kira-kira apa ya, Bu, ya, bahasa Inggrisnya hidung, Bu? Apa ya? Oh, ternyata bahasa Inggrisnya hidung adalah nose. 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 Iya. Hidung. Hidung. Terus, Bu, kira-kira ada apa lagi ya, Bu, ya? Tadi kita sudah belajar apa aja?
semangat. Oh, iya, ya, terus Bu. Terus ada tambahan dari Ibu Guru, Tepu TK Islam Darul Hasanah. Terus tadi kita sudah doa belajar apalagi Bu? Itu membaca Sayyidul Sifat, Asmaul Husna, membaca hadis. Terus tadi belajarnya kita bernyanyi lagu anggota tubuh. Terus berhitung jari-jari tangan kita ya Bu ya. Ada tadi ada berapa? Terus Bu menyebutkan bagian anggota tubuh yang pada gambar anak laki-laki dan para perempuan. Lalu yang terakhir tadi kita membuat apa ya Bu ya? Membuat huruf A. Huruf apa Bu? Huruf A. A. Pinter. Nanti jangan lupa ya Bu ya, kalau di rumah belajar bersama Bunda dan Ayah harus semangat. Gak boleh ngomong capek, ngantuk, gak boleh nangis. Kok nangis kayak dede bayi. Oke. Sampai sini dulu ya Bu ya, pembelajaran bersama Ibu Eli dan Ibu Nur. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa sesudah belajar terlebih dahulu. Iya, Ibu, kita mulai Bu. Anak-anak di rumah mengikuti ya Nak. Oke. Doa sesudah belajar. Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Oke Bu. Ya oke. Untuk mengingatkan di rumah jangan lupa 5M ya Bu ya. Apa aja itu? 5M itu yang pertama jangan lupa memakai masker. Yang kedua Bu, mencuci tangan. Terus menjaga jarak. Selanjutnya keempat, menjauhi kerumunan. Yang terakhir Bu, membatasi aktivitas di luar rumah. Oke, sampai sini ya Bu ya pembelajarannya. Tetap semangat. Oke, semoga kita nanti bisa bertemu belajar bersama Ibu Guru. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.